Pagi, selamat datang ke 3M Outer Channel. Hari ini kita menceritakan tentang Myvi. Myvi lama, kalau kita nampak di sini, punca dia adalah kompresor masalah. Sehingga sekarang kompresor dekat sini, kalau kita nampak dia sudah hitam. Kita nampak ni hitam. So punca dia punya hitam ini ialah sebab kompresor sudah ada tanda-tanda mau rosak. Tetapi owner dia mungkin tidak tahu ataupun tidak perasan benda ini rosak. Cuma yang dia tahu kurang sejuk. Dan akhirnya kereta ini sudah kritikal, dia punya kompresor. Akhirnya dia akan masuk ke kondenser. Ini kondenser pun jadi hitam. Kalau kita nampak kondenser pun sudah hitam. So dia akan bagi sumbat sudah yang kondenser ini. Dan seterusnya dia pergi masuk kepada dryer. Dryer dia keluar lagi sini pergi. Pipe dia semua ini dia jadi hitam juga. Semua pipe jadi hitam. So ini pipe pun kena ganti. Dan juga ini mungkin kita akan tengok switch. Pressure switch ini mungkin juga kita akan ganti. Dan sehinggalah kalau kita nampak di sini coil coil pun hitam. Kalau kita nampak dia sudah hitam. So ini pun coil coil kena ganti. So kalau kita tidak ganti, kita ganti kompresor sahaja, kemungkinan kompresor yang baru ini pun boleh rosak sekiranya kita tidak ganti satu set, ya. Jadi puncak kepada masalah hitam ini adalah daripada kompresor. Kompresor ini dia akan return balik gas bersama dengan minyak hitam. So nasihat saya ialah supaya menjaga ekon anda, bukan sebis time tidak sejuk, tapi sebislah ekon anda setiap 3 atau 5 tahun. Bukan tunggu tidak sejuk sehingga macam ni kritikal, kosnya lagi besar. Okay, thank you.